Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah serta taufiknya dan berkat nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan peluang untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan menjadikan sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat, para tabi'in wa tabi'at. Begitu pula kepada kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafa'atul udma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dulur Sultan dimanapun Anda berada, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan tahun ini kita masih diberikan nikmat untuk berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Ramadan menjadikan langkah awal kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dulur Sultan dimanapun Anda berada, di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bahkan di bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kita semua, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu memiliki tahapan dan tingkatan. Di sini ada 3 tahapan di dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ada yang disebut dengan puasa syariat atau yang disebut dengan puasa umum. Yang kedua, ada yang disebut dengan puasa tarekat atau yang disebut dengan puasa khusus. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan puasa khususul khusus atau yang disebut dengan puasa hakikat. Pertama, puasa syariat atau puasa umum. Ayyumsika anil ma'kulati wal masyrubat wa an wiqa'in nisa'i fin nahar. Yang disebut dengan puasa syariat atau puasa umum adalah bagaimana kita menahan diri dari makan, menahan dari minum, dan kita menahan dari berhubungan badan dengan istri kita di waktu siang. Ini yang disebut dengan puasa syariat atau puasa umum, di mana kita hanya dianjurkan untuk menahan lapar saja, kita dianjurkan untuk menahan haus saja, dan kita hanya dianjurkan untuk menahan dari berhubungan jima dengan istri kita saja. Dan puasa yang seperti ini hanya mendapatkan kelelahan saja, namun tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kedua, ada yang disebut dengan puasa tarekat atau puasa khusus. Puasa khusus adalah puasa yang dianjurkan kita untuk menahan lapar, yang dianjurkan kita untuk menahan haus, dan yang dianjurkan kita untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita. Ayyumsika an jami'a adaihi minal muharramat wal manahi wad dama'im. Jadi yang disebut dengan puasa tarekat atau puasa khusus adalah puasa yang dimana kita bisa menjaga perut kita dari lapar, bisa menahan tenggorokan kita dari kehausan, dan bisa menjaga segala tubuh kita dari segala permasalahan dan macam-macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tarekat atau puasa khusus
Kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita. Kita dianjurkan untuk menjaga mata kita. Kita diperintahkan untuk menjaga telinga kita. Kita diperintahkan untuk menjaga tangan serta kaki kita dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan puasa tarekat atau yang dimaksud dengan puasa khusus. Dan yang ketiga adalah puasa hakikat atau puasa khususil khusus, di mana puasa ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang benar-benar sudah hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa khususil khusus atau yang disebut dengan puasa hakikat ini adalah puasa yang bisa menahan rasa cinta kita, yang bisa menumbuhkan rasa cinta kita hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita dari per jam, dari per menit, dari per detik tidak pernah lepas menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imsakul fuad an mahabbati ma siwallah. Jadi menunjukkan cinta kita hanya khusus kepada Allah dan tidak pernah kita menunjukkan hati kita cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan kita, dengan penuh keyakinan kita. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan golongan puasa khusus atau dengan golongan orang-orang yang bisa menahan lapar kita, yang bisa menahan haus kita, serta bisa menahan seluruh anggota tubuh kita. Mungkin kita belum mampu untuk menjalankan puasa khususil khusus, namun setidaknya kita bisa berusaha untuk menjalankan ibadah puasa dengan khusus. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.